Karena tujuan kita di sini adalah untuk olahraga. Demikianlah acara demi acara sebelum kompetisi sudah dilaksanakan. Ada para pemenangan semoga kami berikan untuk tempat yang sudah disuruhkan Pak Medua. Tentunya di lingkaran Stadion Lera Indrapura. Selamat bertugas. Kalian yang menentukan permainan. Baik penonton yang berbahagia, pada sore hari Anda dari mana tentunya sudah memutari lingkaran Gelanggang garis 1 Darmadi C1 Nasional dan Hakim garis 2 yaitu Edi Sasmita dan dibantu pas saudara Arif C2. Kembali pandangan mata kita permainan pada sore hari ini di Gres Radi mulai langsung saja kita pada polis apa yang terjadi. Rupanya terjadi ada satu pemain 97 Anugrah FC, ada Irwan. Dengan santainya Irwan mengotak matik bola, siapa yang itu tarik. Oh, sayang sekali dengan lemah tendangan sehingga mudah Sikudu Junat diterima oleh penjaga gawang Persemaru FC. Dengan santainya penjaga gawang menimang bola, melambu tinggi sudah ke depan. Halo, satu pemain belakang Anugrah masih bisa dikembalikan, ada Ferry. Oh, rupanya ke tengah sudah ada nomor 8, 12, siapa yang itu? 4-12 yang malah bagus. Masih dihalang satu pemain dari Anugrah FC. Persemaru nomor 7 masih mengotak mati bola. Oh, sayang terlalu cepat Sikudu Bundar melebar sehingga terjadi out gawang untuk Anugrah FC. Aldi penjaga gawang Anugrah FC meletakkan Sikudu Bundar, tarik mundur langkah ke belakang sudah. Ancang-ancang siapa yang akan dituju. Melambung tinggi sudah ke depan. Ada Irwan namun masih bisa dihalau satu pemain Persemaru. Alka melebar saja satu sayap kanan. Dengan santainya Irwan nomor 97 melakukan apa yang terjadi Irwan. Oh, rupanya dihalau, dihadang satu pemain nomor 6 dari Persemaru. Masih bisa dikembalikan. Masih Nugrah nomor 8. Dengan santainya ke depan sudah. Oh, dan bahaya. Cepret, cepret, cepret. Sayang sekali saudara Ferry rupanya kurang maksimal tendangan membalikan kakinya. Dengan mudahnya Sikudu Bundar diterima oleh penjaga gawang Persemaru. Melambung tinggi sudah ke depan. Alka ada nomor 12 Persemaru masih bisa dikembalikan. Dedi nomor 2 umpan ke depan, siapa yang dituju? Maksudnya Ferry. Namun masih bisa dikembalikan pertahanan Persemaru. Masih ada Rahman mengutak-atik bola, umpan bola menyisir lapang. Namun masih bisa dihadang baik dari Persemaru, umpan yang sangat bagus. Ke depan sudah, maksudnya masih dihalau satu pemain pertahanan Persemaru. Wow, apa yang terjadi di situ? Ada Ferry, berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Masih Ferry, tarik mundur, ada Romano. Umpan ke depan sudah, ada Irwan. Masih Irwan, kerjasama dengan nomor 8. Oh, sayang sekali. Cepet, cepet, sayang sekali saudara. Bola melebar ke sebelah setan gulpal sehingga terjadilah out gawang
untuk Persemaru FC. Baik, melakukan tendangan ke depan sudah dilakukan, dihalau lagi pemain Anugerah FC. Masih Anugerah, ada Rohman. Kerja sama Ferry maksudnya. Namun masih dihalau satu pemain baik dari Persemaru, masih bisa dikembalikan. Nomor 12 maksudnya Persemaru. Oh, dengan umpan-umpannya cantik. Namun terlalu sulit, bola di atas air, masih terpegang. Nomor 10 Persemaru. Dikembalikan. Aduh, sayang sekali. Bola membentur satu pemain Anugerah sehingga bisa diterima dengan penjaga gawang Persemaru FC. Penjaga gawang melakukan tendang melambung tinggi sudah. Masih bisa. Bola dikembalikan ke tengah. Nomor 16 Anugerah masih. Ada Rohman. Heading saja. Melambung tinggi sudah. Oh. Rupanya bola membentur pemain Persemaru sehingga lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Lakukan sudah. Ada nomor 8 Anugerah. Ada Alga, umpan robek masuknya. Namun dengan santainya apa yang terjadi? Buang saja oleh satu pertahanan baik dari Persemaru. Oh, apa yang terjadi? Kita melakukan lemparan ke dalam, maksudnya Irwan. Namun lolos begitu dikembalikan oleh Persemaru. Oh, berbahaya satu terobosan dari Anugerah. Apa yang terjadi? Berbahaya. Apa yang terjadi? Oh, masih bisa dikembalikan. Ferry maksudnya 12. Oh, satu saja. Lanjut ke depan. Oh, sayang-sayang. Lepas begitu saja. Tendangan baik Persemaru sedangkan melambung tinggi ke depan. Dedi heading kepala sudah. Ada nomor 12 maksudnya Persemaru. Bola berputar-putar masih di atas. Ada Rohman. Dengan santainya diumpankan ke sayap kiri melebar si Ferry. Masih Ferry. Umpan ke tengah. Oh, ini jari-jari. Berbahaya. Spekulasi yang dilakukan Anugerah ini. Masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Persemaru yang hebat ini. Masih bisa diselamatkan. Lemparan ke dalam. Oh, rupanya bola melambung tinggi sudah. Masih bisa dikembalikan. Serangan balik dilakukan Persemaru. Oh, masih dikuasai oleh Anugerah. Satu saja ke depan. Devi maksudnya. Satu ganjalan. Iya. Anugerah akan melakukan tendangan ke depan. Melambung tinggi sudah. Berbahaya. Apa yang terjadi? Masih bisa dihalau satu pemain. Oh, sayang sekali. Masih Persemaru beberapa pemain. Oh, rupanya serangan balik yang akan dilakukan oleh Persemaru namun masih dihalang-halangi nomor 6 tentunya. Dari bahaya Adeliari. Cepet, cepet. Sayang sekali saudara. Begitu saja lepas bola sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Aldi, penjaga gawang Ancang Surah. Melambung tinggi ke depan. 97, ada Iwan maksudnya. Masih bisa dikuasai oleh Persemaru. Umpan lambung ke depan. Ada nomor 16 Anugerah. Masih nomor 9 Persemaru. Oh, umpan yang sangat cantik. Namun masih bisa dikembalikan pertahanan baik dari Anugerah ini. Heri 24. Mengajar lagi bayang-bayangin. Namun sayang. Bola dipulang begitu saja oleh pertahanan Persemaru sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Ya, Rahman nomor kostum 18 akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang akan dituju? Melambung tinggi sudah ke depan. Ada Rifan maksudnya. Masih nomor 8. Ada nomor 12 Persemaru. Umpan lambung tinggi ke depan. Ada Alka. Masih Alka. Umpan menyisir lapang ke sebelah kanan sayap kanan. Nomor 97. Irwan dengan santainya mengutak mengutik bola. Masih di bayang nomor 6. Apa yang terjadi? Masih Irwan. Apa yang terjadi saudara? Bukan satu pelanggaran. Masih. Masih nomor 8 Anugerah. Oh, rupanya kandas di kaki nomor 12 Persemaru. Masih dihalau
Oh. Penjaga gawang melakukan tendangan bebas, lambung tinggi sudah ke depan. Oh, heading saja satu pemain dari Persemaru. Ada nomor 12, siapa yang akan dituju? Umpan 12 maksudnya. Oh, dia menjari dan berlalu menjari. Masih bisa. Rupanya penjaga, oh, rupanya masih dikuasai. Masih bisa dikembalikan pertahanan Aru Kira. Nomor 8, Persemaru membangun serangan lagi. Abel, umpan ke depan. Dan sayang sekali. Shooting yang sangat bagus, tetapi penjaga gawang yang tangguh dari Anorga ini juga bisa menerima masih benar dengan cantiknya. Heading saja satu pemain sehingga terjadilah out. Bola lemparan ke dalam. Rahman lakukan lemparan, ada Rifan maksudnya. Umpan langsung lagi. Abdul berlayar. Sayang sekali saudara. Ada satu peluang. Masih bisa dikembalikan. Alka nomor 9, ada nomor 16 Anugerah, siapa yang akan dituju? Oh, umpan terobos yang sangat bagus saudara. Berbahaya. Apa yang terjadi? Hey! Oh. Rupanya lambung tinggi saja. Ke depan. Dengan santainya Aldi menjaga gawang. Memutar-mutar bolanya. Aldi, penjaga gawang Anugerah, memantul-mantulkan si Turut Bundar, melambung tinggi sudah ke depan. Heading satu pemain Persemaru, ada Alka. Baik dari Anugerah nomor 19 Alka. Oh, dibiarkan begitu saja bola sehingga keluar lebaran ke dalam untuk Anugerah FC. Dilakukan sudah. Umpan cantik yang sudah dilakukan Anugerah, masih, maksudnya oh. Sayang sekali, kurang tepat sasaran sehingga terjadilah bola keluar out gawang, out lemparan ke dalam. Lakukan sudah, lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Alka maksudnya siapa yang dituju? Nomor 8, oh. Robot saja satu pemain dari Persemaru. Ini bangun serangan Persemaru. Masih bisa dikembalikan oleh pertahanan belakang Anugerah FC. Ada Rahman. Rahman siapa yang dituju? Umpan ke depan sudah. Masih di. Kalau lagi satu pemain dari Persemaru. Oh, siapa nomor 13 maksudnya? Alka. Masih. Ada satu pelanggaran yang dilakukan PS Anugerah sehingga terjadi tendangan bebas untuk Persemaru FC. Nomor 12 Si Cako, tendang dari Persemaru ini berbahaya. Tendangan yang sangat bagus ini. Lama ke depan. Oh, sayang sekali. Dihalang. Akan melakukan tendangan penjuru merapat berbaris. Apa yang terjadi? Berbahaya. Masih bisa terulang lagi. Di depan kurpal. Depan kurpal. Tetapi benteng-benteng dari Anugerah pun begitu. Sama-sama membuat pertahanan. Berapa siapa bahaya? Oh! Yeah! Luar Anugerah. Sehingga terjadilah skor 1-1. Lakukan sudah. Ada Ferry di situ. Ferry nomor 14 masih dengan santainya membawa bola. Oh, sayang sekali. Terlalu sulit bola di posisi di atas air. Masih. Apa yang terjadi? Satu saja ke depan Persemaru. Maksudnya nomor 14 bisa dikembalikan nomor 26 dari Anugerah. Oh, buang saja. Sehingga lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Kembali Rahman. Umpan ke tengah, tarik sudah. Oh, sayang sekali. Pemain kanan dari Anugerah terlalu kosong sehingga lemparan ke dalam.
untuk Persemaru. Nomor 6 akan melakukan lemparan ke dalam, lakukan sudah. Ada nomor 13 sayap kiri, ada Alka, umpan lambung tinggi Irwan, maksudnya terlalu tinggi Irwan. Rempat bila melapan Persemaru, mengutak-ngatik siapa yang akan dituju. Umpan tadi masih halau satu saja pertahanan belakang baik Yudi dari Anugrah FC, sehingga terjadilah keluar lemparan ke dalam. Nomor 12 Persemaru FC akan melakukan lemparan ke dalam, siapa yang akan dituju? Lemparan sudah dilakukan, lambung tinggi, perebutan bola, berbahaya. Halo saja, ada Roman maksudnya di situ. Eting ada Ferry 24 ini, masuk Ferry. Oh, sayang sekali, terlalu siklus putar terputar, melebar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Anugrah FC. Nomor 16 umpan terobos yang sangat bagus, ada Ferry di situ maksudnya. Ferry masih bermain, ada nih bermain ini. Sayang sekali saudara, satu saja oleh pertahanan baik yang sangat tangguh tentunya, sehingga bisa masuk di grand final. Tentu hasil perjuangannya dari babak-babak penyisihan dengan perjuangan yang keras, sehingga bisa masuk dan lolos ke empat besar di grand final pada sore hari ini. Tendangan bebas Rahman Anugrah FC berbaris sudah. Lambung tinggi berapa ya? Oh, sayang sekali tendang. Baik, melakukan lambung tinggi sudah ke depan. Heading Alka. Ada Irwan. Siapa yang akan dituju Irwan? Ke depan sudah maksudnya. Halo saja satu pemain dari Persemaru, sehingga terjadilah keluar. Lemparan ke dalam. Anugrah FC nomor 8. Ada Rifat nomor 10. Ke depan sudah. Oh, halo saja oleh baik pertahanan Persemaru. Alka maksudnya. Masih tendang melambung tinggi ke depan. Ada nomor 2 Persemaru, Dedi. Tarik ke depan dari Rahman. Masih dibayang-bayangi satu pemain Persemaru. Oh, perebutan bola ada nomor 19. Masih bola mental. Ada Ferry. Masih Ferry. Masih berhenti lagi. Rupanya sangat sulit bola di posisi di air. Perebutan masih terjadi dua kubu ini saudara. Oh, apa yang terjadi? Umpannya sudah sayang sekali. Masih ada. Oh, nomor 16 rupanya membuang ke samping sudah, sehingga out ball. Lemparan ke dalam Anugrah nomor 8. Lemparan ke dalam sudah, ada Rifan maksudnya. Masih Rifan. Ada Irwan di situ. Oh, saya sekali saudara, perebutan bola terjadi. Ini kembali serangan balik yang dilakukan oleh Persemaru nomor 14. Kerjasama masih dengan santainya sendiri di sana, masih dibayang-bayangi. Oh, satu pemain, sehingga terjadilah tendangan penjuru untuk Persemaru FC. Tendangan penjuru untuk Persemaru yang kesekian kalinya saudara. Sudah merapat sudah Persemaru, dua kubu yang sudah ada di depan gulpal untuk saling mempertahankan, saling melakukan penyerangan tentunya. Melambung tinggi sudah ke depan. Oh, apa yang terjadi? Masih nomor 2 Dedi maksudnya. Serangan yang dilakukan Persemaru dengan gencarnya. Nomor 12 ancar sudah. Berbahaya sudah. Namun satu lambung tinggi sudah ke depan. Hepi satu pemain Persemaru masih bisa dikembalikan. Ada Alka maksudnya di situ.
Oh, saya sekali bola berhenti di atas air. Nomor 8 satu saja ke depan. Masih nomor 8. Kedepannya satu pelanggaran yang dilakukan dari Persemaru sehingga terjadilah tendangan bebas untuk Anugerah FC. Nomor 16 Peter akan mengeksekusi tendangan bebas. Berbaris sudah beberapa pemain baik Anugerah Persemaru. Ke depan sudah apa yang dilakukan? Oh, sayang sekali. Rupanya melebar. Akan si kulit bundar. Ancang-ancang sudah baik. Akan melakukan tendangan. Siapa yang akan dituju? Ada tetap. Melambung tinggi sudah ke depan. Halo, satu pemain belakang dari Anugerah masih bisa dikembalikan. Perebutan bola masih terjadi. Nomor 97 maksudnya Umpan Robes. Oh, masih kandas di kaki pertahanan Persemaru. Ada Rohman. Rohman siapa yang akan dituju? Ke depan sudah. Masih terjadi. Apa yang terjadi saudara? Oh, rupanya untuk Persemaru melambung tinggi sudah ke depan. Edi satu pemain belakang pertahanan Anugerah masih bisa dikembalikan. Ada Alka ke depan melambung tinggi sudah. Rifan maksudnya masih bandas di kaki Persemaru. Nomor 10 Rifan masih. Ada Rohman maksudnya. Oh, lolos begitu saja nomor 9. Umpan Robes ke depan sudah. Oh, Umpan Robes masih bisa dibandung pertahanan dari Anugerah nomor 24 Ferry. Oh, dengan lincahnya sehingga membentur kaki satu pemain Persemaru sehingga terjadilah out. Lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Rohman melakukan lemparan ke dalam nomor 8 yang dituju maksudnya ke depan sudah. Masih membentur satu pemain dari Persemaru. Ada Alka. Umpan ke depan langsung. Masih nomor 13 maksudnya. Oh, rupanya umpan terobos yang dilakukan Persemaru adalah nomor 7. Sayap kanan dari Persemaru terlalu cepat bola memutar sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Aldi penjaga gawang dari Anugerah FC meletakkan si kulit bundar, tarik mundur ke belakang. Ancang-ancang sudah melakukan melambung tinggi sudah ke depan. Sayang bola membalik. Wahai, rupanya dipulang saja oleh pertandingan. Marah seberar Anugerah FC. Mana pendukung Persemaru FC. Luar biasa. Itulah penonton, mari kita kembali pandangan mata menuju ke pantai-pantai siap pada sore hari ini yang sangat seru sekali. Masih Persemaru membangun serangan namun masih kandas di kaki pertahanan. Masih terjadi apa yang terjadi? Oh, umpan melambung maksudnya namun terlalu pelan bola sehingga masih bisa diterima pertahanan belakang dari Anugerah FC. Ada Rohman siapa dituju? Ada Ferry 24. Oh, tendang lama sudah. Oh, sayang sekali. Cepet. Sayang sekali saudara. Shooting yang sangat bagus namun masih bisa diterima oleh penjaga gawang Persemaru. Rupanya penjaga gawang melenggang-lenggangkan si kulit bundar. Oh, halau saja Alka sehingga terjadilah out. Lemparan ke dalam Persemaru nomor 6 lakukan lemparan. Oh, sayang membentur satu kaki dari pemain Persemaru sehingga terjadi lemparan ke dalam lagi untuk Anugerah FC. Alka, ada Peter, masih ada Rifan nomor 12 Persemaru. Oh, apa yang terjadi saudara? Rupanya
satu pemain nomor 12 lagi membentur kepala pemain dari Anugrah sehingga terjadilah pelanggaran. Nomor 8 akan melakukan eksekusi tendangan bebas yang kesekian kalinya. Di pagari dua pemain dari Persemaru berbaris sudah ke depan. Terjadi saudara masih rupanya dengan santainya nomor 8 Anugrah ada filter nomor 16 maksudnya ada Rohman nomor 18 Rohman masih permainan namun sayang sekali rupanya tendangan penjuru untuk Anugrah FC filter nomor 16 dari Anugrah FC melakukan tendangan penjuru rapat sudah dua kesebelasan di depan gol. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan. Sayang sekali. Penjaga gawang meletakkan sikut bundar ancang sudah baik melakukan tendangan melambung tinggi ke depan. Masih bisa dikembalikan. Kapten dari Persemar masih bisa menggalikan. Nomor 8 langsung melambung tinggi ke depan sudah. Perebutan bola masih terjadi. Ada Peter 97 dan maksudnya. Rupanya si kulit bundar hampir-hampir aja. Dikempit paha si bulat ini sehingga tidak mau keluar. Rupanya dengan lincahnya penjagang Bang Persemaru. Lambung tinggi sudah ke depan. Ada Yudi nomor 12 baik dari Anugrah FC langsung keluar. Rupanya apa yang terjadi? Lemparan ke dalam nomor 12 Persemaru. Siapa yang akan dituju? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Satu pemain dari Anugrah ada nomor 8. Lambung tinggi sudah ke depan. Memantul satu buah bola. Rupanya handball untuk Persemaru sehingga tendangan bebas yang akan dilakukan untuk Anugrah FC. Siapa yang akan melakukan tendangan? Peter ke depan sudah. Masih. Apa yang terjadi? Irwan. Untuk penjaga gawang Anugrah FC. Apa yang terjadi? Buang saja. Persemaru akan melakukan lebaran ke dalam. Siapa yang akan dituju? Berbaris sudah ada nomor 8, ada nomor 12, ada nomor 14 yang sudah merapat. Masih bisa dikembalikan pemain belakang dari Anugrah. Berbahaya menjadi saudara. Masih perebutan bola di atas air. Masih terjadi. Peter. Rupanya Peter. Umpan robos maksudnya. Dihalau satu kaki pemain dari Persemaru. Masih bisa dikembalikan ada Irwan. Heading satu pemain belakang pertahanan dari Persemaru. Masih bisa dikembalikan Persemaru. Ada nomor 13. Sayap kiri. Masih. Umpan ke tengah. Tarik sudah. Ada Didi. Heading saja. Ada Rahman. Kerja sama Peter. Ada nomor 4 Persemaru. Masih bisa dikembalikan. Ada nomor 11. Apa yang terjadi? Ada Irwan nomor 97. Berbahaya Irwan. Rupanya Irwan. Bayang-bayang satu pemain nomor 6. Masih Irwan. Dua tim ini dibuang saja. Lemparan ke dalam. Ada nomor 8 Anugrah. Umpan tarik ke tengah sudah. Heading satu pemain. Ada Peter 16. Apa yang terjadi? Masih berhenti bola di atas air. Masih bisa dikembalikan pertahanan Persemaru. Ada Yuri. Robes saja satu. Ada Rohman. Siapa yang akan dituju Rohman? Lepas begitu saja. Ini Persemaru membangun serangan. Ada nomor 14. Dibayar di dalam 6 Anugrah.
Sehingga terjadilah keluar lebar ke dalam untuk Persemaru. Ada nomor 12 di 7. Masih Persemaru. Berbayar ini. Sayang sekali. Penjaga gawang keluar dari sarangnya. Bisa menerima siklus benar dengan mudahnya. Tendangannya sangat tahu saudara. Rupanya tendangan penjaga gawang hampir menembus. Rupanya penjaga gawang memutar-mutar bola di atas rumput. Tendangan melambung tinggi sudah ke depan. Nomor 13, Alka. Umpan ada Irwan maksudnya. Dengan cantiknya nomor 8, sayang sekali. Di situ ada nomor 19, nomor 7, Persemaru. Perebutan masih terjadi. Nomor 12, umpan melambung tinggi ke depan. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Rupanya dibayangi satu pertahanan belakang dari Anugrah. Sehingga bola masih bisa diterima oleh penjaga gawang Aldi dari Anugrah FC. Ini ada Rohman. Kini Rohman. Siapa yang dituju? Kode Bajara berbahaya. Dengan santainya penjaga gawang menerima si kulit bundar. Dengan santai melambung tinggi sudah ke depan. Ada Alka. Rupanya pelanggaran yang dilakukan. Rupanya alhamdulillahirabbil alamin. Pemain yang tergeletak tadi sudah sehat juga. Ya. Tidak ada satu halangan tentunya. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar sampai di akhir puncak nantinya. Nomor 12, Persemaru. Melambung tinggi sudah ada berbahaya menjadi. Apa yang menjadi saudara? Apa yang menjadi? Masih berputar bola. Masih. Halo saja. Perebutan masih terjadi di atas air. Masih terjadi. Cepet. Apa yang terjadi? Cepet. Apa yang terjadi? Cepet. Saya masih terjadi tapi saudara berbahaya. Berbahaya menjadi. Rupanya masih belum terjadi. Masih. Halang saja. Luar biasa. Serangan demi serangan dikejarkan oleh Persemaru. Namun masih kembali. Buang saja bola keluar oleh si penjaga gawang Persemaru. Sehingga terjadilah lebaran ke dalam. Lebaran sudah dilakukan. Irwan maksudnya. Offside. Irwan dari Anugrah FC. Pemainnya semangat. Buah semangat di belah-belah. Campur dikasih apukat. Biar pemain terasa lelah. Jiwa dan hatinya selalu semangat. Selalu konsisten dan sportivitas selalu dijaga para tim. Itulah pemain yang terbaik. Pemain yang punya dedikasi tentunya. Masih. Bukan satu pelanggaran. Peter. Umpan melambung tinggi ketuka. Rupanya Ferry dibayangi satu pemain nomor 4 pertahanan belakang dari Persemaru. Sehingga dengan mudahnya penjaga gawang keluar dari sarangnya. Bisa menerima si kulit bundar. Melambung tinggi sudah ke depan. Heading satu pemain Dedi. Masih bisa dikembalikan. Ada Rohman. Bekerja sama siapa yang akan tuju. Rohman dibayangi satu nomor 9 dari Persemaru. Rupanya tarik mundur Persemaru. Masih. Rupanya serangan lolos begitu saja bola di kaki Persemaru. Selalu terburu-buru sehingga lepas begitu saja di kaki Anugrah. Apa yang terjadi? Berbahaya. Berbahaya. Cepet. Dan gesit ini rupanya peluang emas yang sudah ada di depan matanya. Namun tendangan yang kurang sempurna sehingga terjadilah melambung tinggi. Sehingga terjadilah out gawang untuk Persemaru FC. Melambung tinggi sudah ke depan. Peter mengembalikan. Ada 97, Irwan maksudnya. Namun sayang ada nomor 12 Persemaru. Apa yang terjadi? Masih. Rohman ke tengah sudah. Ada nomor 8 Persemaru.
umpan ke depan sudah masuknya melebar lagi bola keluar sehingga lemparan ke dalam untuk Anugrah FC. Lemparan ke dalam dilakukan Alka. Oh, heading satu pemain dari Persemaru sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Anugrah FC nomor 8 Irfan yang dituju maksudnya. Namun sayang bola terjadi keluar lagi sehingga lemparan ke dalam untuk Persemaru FC. Lemparan ke dalam Persemaru sudah dilakukan. Ada Peter maksudnya. Rifan dengan seandainya dibayangi nomor 12 masih buang saja keluar. Lemparan sudah Alka ke depan Peter maksudnya siapa yang akan dulu. Oh, ada satu pemain pertahanan belakang dari Persemaru ada Rohman. Maksudnya Rohman siapa dituju ke tengah sudah masih dihalau satu pemain dari Persemaru masih bisa dikembalikan ada nomor 7 Persemaru. Wow, dibayangi dua nomor kostum dua Anugrah FC ini. Dedi ke tengah sudah. Oh, sayang sekali tendangan yang keras membentur satu pemain kaki dari Anugrah FC sehingga terjadilah keluar lemparan ke dalam untuk Persemaru. Lakukan sudah. Anugrah umpan namun ini ke depan. Heading satu pemain pertahanan dari Persemaru dengan bagus umpan robos maksudnya. Oh, masih apa yang terjadi? Lampu tinggi sudah ke depan. Heading satu pemain belakang dari Persemaru nomor 8 Anugrah siapa yang dituju? Ada Ferry sayap kiri dari Anugrah si kecil ini yang lincah ini masuk utang-atik bola umpan ke tengah maksudnya. Oh, sayang kurang tepat sasaran. Sehingga masih bisa berlapis pertahanan dari Persemaru. Oh, masih buang saja Persemaru. Baik, Persemaru kemarin nomor punggung 15 akan melakukan tendangan ke depan lambung tinggi sudah. Ada Alka. Oh, rupanya heading yang kurang sempurna sehingga terjadilah bola keluar sehingga lemparan ke dalam untuk Persemaru FC nomor 12 Persemaru FC lakukan lemparan ke dalam siapa yang akan dituju maksudnya ada nomor 13. Oh, heading satu pemain Alka dari Anugrah ada Rohman lagi Persemaru merbantah talas maksudnya umpan pendek namun kandas di atas air ada nomor 8 Anugrah umpan sayap kiri maksudnya Ferry namun tidak dikejar terlalu cepat bola memutar sehingga melebar dan terjadilah lemparan ke dalam untuk Persemaru FC. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor 8 Persemaru melambung tinggi sudah ke depan. Masih Persemaru satu pemain tengah robos saja. Siapa yang dituju maksudnya dengan santainya masih bisa dikembalikan pertahanan Anugrah. Ada Rohman umpan robos maksudnya. Oh, kandas lagi-lagi kandas di kaki Persemaru. Ada Alka langsung ke tengah. Alka, ada Irwan. Oh, serobot satu pemain pertahanan belakang dari Persemaru sehingga terjadilah keluar lemparan ke dalam. Peter nomor 16 melakukan. Ada Rifan maksudnya. Sayang lepas. Ada 12 Persemaru. Keluar saja. Maksudnya sayap kiri nomor 13 ini dibayang-bayangi Alka dari Anugrah. Ada Dedi. Apa yang dicari Yoda? Berbahaya. Persemaru membangun serangan. Oh, halangi sudah satu pemain 26 dari Anugrah. Sehingga terjadi tendangan penjuru yang kesekian kali di babak pertama. Nomor 12 Persemaru FC
akan melakukan tendangan penjuru yang kesekian kalinya di babak pertama ini. Oh, lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ada nomor 7 maksudnya. Lepas begitu saja. Berbahaya terjadi. Oh, apa yang terjadi saudara? Offside. Baik saudara, dengan bertambahnya waktu 1 menit tentu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk kedua tim kesebelasan yang tadi dikirain final ini. Aldi, lampu tinggi sudah ke depan. Heading saja satu pemain belakang dari Persemaru. Ada Irwan, ada Ferry maksudnya. Irwan, apa yang terjadi? Di situ, apa yang terjadi? Sayang sekali saudara. Rupanya dalam kondisi baik. Oh, baik satu pemain baik pertahanan dari Persemaru masih nomor 8 berbahaya menjadi. Oh, apa yang terjadi saudara? Masih. Oh, rupanya satu pelanggaran yang dilakukan Persemaru sehingga tentunya terjadi tendangan bebas yang pertama di babak kedua ini. Iya, siapa yang akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Anugerah FC ini? Di situ ada nomor 8, ada nomor 16, Peter. Merapat sudah, membangun pagar betis tentunya untuk Persemaru. Sayang saudara. Tendangan yang keras tapi kurang sempurna sehingga melebar ke sebelah utara Gulpal sehingga terjadilah out gawang untuk Persemaru FC. Lamut ini sudah ke depan dengan cepatnya bola. Oh, rupanya Aldi penjaga gawang dari Anugerah ini. Lepas begitu saja si Duli Tundar sehingga terjadi tendangan penjuru untuk Persemaru. Ya, Persemaru akan melakukan tendangan nomor kostum 12 si Cago tembak dari Persemaru ini, tendangannya yang sudah tidak diragukan lagi saudara. Lampu tinggi sudah ke depan. Apa yang terjadi? Oh, ada nomor 6 maksudnya. Namun terlalu melebar bola. Sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Aldi, penjaga gawang Anugerah FC ini. Ancang-ancang, tarik langkah mundur ke depan, ke belakang. Lampu tinggi sudah ke depan. Ada Ari maksudnya. Nomor 10, Ripan. Balikan satu pemain Rahman masih 97 Anugerah sayap kanan maksudnya. Terjadilah keluar lebaran ke dalam untuk Anugerah FC. Ada Alka lebaran ke dalam sudah. Oh, buang lagi. Ya, terjadi lagi lebaran ke dalam untuk Anugerah FC. Nomor 6 ada Ari. Ari, siapa yang dituju maksudnya? Masih perebutan, terjadi keluar lagi lemparan ke dalam buka FC. Alka nomor 8 ke depan sudah. Oh, terjadi saudara, di sini ada Ferry. Siapa yang dituju? Ferry, masih Ferry, bawah materi masih mengutang atik bola, masih tidak yang satu pemain dari Persemaru. Sayang, ada Roman
Lambu sudah ke depan, heading satu pemain belakang, ada Peter nomor 16 dari Anugerah. Oh, serobot saja satu pemain nomor 12, masih bisa. Ada Irwan, masih nomor 8 Anugerah. Ada Irwan, uang saja ke tengah. Ada Rahman masih bisa mengembalikan. Persemaru membangun serangan. Bek kanan, Yudi. Umpan langsung, maksudnya saya terlalu cepat bola, sehingga terjadilah keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk Persemaru FC. Persemaru nomor 12 akan melakukan lemparan ke dalam. Lambung tinggi sudah ke depan. Heading satu poin pertahanan dari Anugerah masih bisa dikembalikan. Ada Irwan. Umpan terobos masuknya Irwan. Terlalu cepat penjaga gawang keluar dari sarangnya, sehingga bisa dikuasai penjaga gawang dari Persemaru. Ini tendangan lambung tinggi sudah ke depan. Heading satu pemain. Oh, rupanya handball yang dilakukan satu pemain Anugerah. Tentunya tendangan bebas untuk Persemaru FC. Si Jago tembak nomor 12 dari dari Persemaru ini. Tendangan yang sangat bagus tentunya. Melambung tinggi pada Basura. Oh, sayang sekali tendangan yang sangat bagus ini, namun melebar ke sebelah utara Gulpal, sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Iya, penjaga gawang Aldi dari Anugerah FC Indrapura ini meletakkan si telur bendera. Ancang tarik mundur ke langkah ke belakang. Ancang-ancang sudah. Apa yang dilakukan? Bar! Sudah ke depan. Oh, apa yang terjadi, saudara? Handball yang dilakukan Persemaru nomor 8 ini tentunya satu buah hadiah tentunya untuk Anugerah Rahman nomor kostum 18. Lambung depan maksudnya. Oh, sayang, masih bisa dikembalikan pertahanan Persemaru. Rahman, ada Alka, umpan pendek, Peter nomor 16, umpan ke tengah, Ari ke depan sudah. Saudara, oh, ada yang jadi, saudara. Oh, hai, rupanya ragu-ragu satu pemain depan dari Anugerah, sehingga diserobot saja oleh penjaga gawang si kulit bundar, sehingga mudah diterimanya. Iya, penjaga melakukan tendangan melambung tinggi sudah ke depan. Ada Rahman nomor 14, pemain Persemaru. Bayang-bayangi Rahman, siapa yang dituju? Oh, kalau saja oleh pertahanan tek, masih Persemaru. Buang saja keluar. Ada ya, tendangan penjuru tentunya untuk Persemaru FC. Nomor 12 Persemaru. Si Jago tendang dari Persemaru ini, tendangannya yang bagaikan anak panah yang bisa menembus. Perapat sudah beberapa pemain Persemaru, pertahanan dari Anugerah FC. Akhirnya, sayang sekali saudara. Jebret, jebret. Sayang sekali saudara. Sundulan ataupun heading kepala yang dilakukan satu pemain depan dari Persemaru yang sangat cantik, tetapi terlalu melambung tinggi di atas Gulpal, sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Lakukan tendangan ke depan sudah. Heading satu pemain Persemaru. Ada Rifan maksudnya. Ferry. Dapat saja satu pemain, Ari nomor 6 ini dari Anugerah FC. Mas Ari. Oh, apa yang terjadi? Banyak satu pelanggaran. Ya,
yang dilakukan oleh Persebaru sehingga terjadilah tendangan bebas untuk Anugrah FC. Iya, nomor 8 Anugrah akan melakukan eksekusi tendangan bebas berapa tiga barisan tentunya untuk Persemaru untuk pembenteng pertama berbaris sudah. Sayang sekali saudara, masih bisa dikembalikan oleh pertahanan Semaru. Oh, masih nomor 5, satu saja nomor 12 ke depan. Serangan kembali. Ada Yudi maksudnya. Masih Yudi, Peter kerjasama nomor 8. Satu saja ke depan. Ada Rohman nomor 8 terlalu cepat dalam memutar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Anugrah FC. Lemparan ke dalam Rohmat sudah dilakukan. Ada Ari nomor 6, siapa yang dituju? Ari dibayangi nomor 9 Persemaru. Dua orang masih terjadi perebutan bola di atas lembur. Oh, apa yang terjadi? Rupanya pelanggaran. Oke, saya sangat bangga melihat kedua tim ini. Apapun yang terjadi, selalu sportivitasnya dijaga, selalu mencabatkan tangan. Itulah ciri-ciri pemain pemain yang punya kualitas dan profesional. Lambung setinggi ke depan, sudah. Harga lagi berbahaya. Sayang sekali. Baik, instruksi wasit pergantian pemain dari Anugrah FC. Nomor 97 keluar, nomor 20 masuk. Per, semangat. Baik hadirin, rupanya kedua tim ini telah mengeluarkan peluru-peluru barunya tentunya untuk menggedor kedua kesebelasan ini pada sore hari ini. Kembali Persemaru membangun serangan nomor 4 maksudnya. Berbahaya dan nomor 7. Masih Yudi. Buang saja ke samping. Sehingga terjadi tendangan penjuru untuk Persemaru FC. Nomor 12 Persemaru akan lakukan tendangan penjuru yang kesekian kalinya. Melambat tinggi ke depan. Apa yang dibuang saja oleh penjaga gawang Aldi dari Anugrah ini. Apa yang jadi? Berbahaya saudara. Rupanya Aldi, penjaga gawang Anugrah bisa membaca tendangan dari Persemaru. Heading satu pemain belakang Persemaru kini. Masih Persemaru. Nomor 7, sayap kanan ke depan sudah maksudnya. Dengan santainya dihalau satu pemain dengan Anugrah sehingga terjadilah bola keluar. Lemparan ke dalam untuk Persemaru. Nomor 12 akan lakukan lemparan ke dalam. Siapa yang akan dituju? Melambung tinggi sudah ke depan. Ada Rohman. Nomor 12 Persemaru masih bisa mengelihat. Oh, apa yang terjadi saudara? Membentur satu pemain. Tendangan yang keras bisa dikembalikan. Ada nomor 9, kapten dari Persemaru. Siapa yang oh, terlalu sulit bola di atas air. Ini serangan dibangun lagi, namun masih bisa ditahan oleh pertahanan dari Persemaru. Masih bisa dikembalikan. Ada Peter, nomor 8, Anugrah masih. Peter, oh, apa yang terjadi? Masih perebutan bola yang masih terjadi. Melambung tinggi sudah ke depan. Heading aja satu pemain. Oh, upside untuk Persemaru. Iya, dicuci dulu mukanya. Tendangan sudah dilakukan. Anugrah Ivan maksudnya, namun terlalu keras dan melebar sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Anugrah FC. Rohman masih lakukan lemparan ke dalam sudah, buang saja ke tengah oleh proses Persemaru. Ada Yudi, heading saja
Di situ ada Alka, nomor kostum 19, membayang-bayangi satu pemain. Serobot saja, sehingga terjadilah keluar. Sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Persemaru FC. Nomor 12, akan melakukan lemparan ke dalam, siapa yang akan dituju? Lakukan lemparan ke dalam, sudah. Ada Peter dengan santainya, umpan Alka. Lagi masih dikuasai Persemaru. Ini membayar, saja satu pemain pertahanan belakang Anugerah sehingga bisa dihalau pertahanan belakang dari Anugerah FC ini, sehingga terjadilah tendangan penjuru yang kesekian kali untuk Persemaru FC. Nomor 12 akan melakukan tendangan penjuru yang kesekian kali. Berapat terbaris sudah ke depan. Oh, sayang saudara. Rupanya bola melebar. Aldi dengan santainya akan melakukan tendangan. Melambung tinggi ke depan sudah. Masih bisa dikembalikan pertahanan Persemaru. Ini nomor 8 pada Anugerah. Masih melambung tinggi, perebutan masih terjadi. Bola di atas air dan lumpur masih. Ada Rifan maksudnya. Ke kiri sudah, melebar satu sayap dapat Ferry. Ah, ini jadi Ferry. Masih Ferry. Umpan. Oh, sangat cantik sekali. Namun sayang masih bisa dikembalikan pertahanan belakang dari Persemaru. Melebar sudah. Oh, pelanggaran yang dilakukan Anugerah FC Ferry, sehingga tentunya tendangan bebas untuk Persemaru FC. Fokus semangka. Dapat. Baik, Persemaru meletakkan si kulit bundar, ancang-ancang sudah siapa yang akan tuju, berbaris sudah beberapa pemain depan dari Persemaru. Lambung tinggi sudah dilakukan. Oh, lepas begitu saja. Masih. Oh, apa yang terjadi saudara? Tendangan yang sangat keras, yang sangat bagus ini. Namun sayang, bola melebar ke samping gulpal sehingga terjadilah out gawang untuk Anugerah FC. Aldo, penjaga gawang Anugerah FC ini, lakukan tendangan sudah. Ada Peter, masih ada Ferry. Ferry apa yang dituju Ferry? Masih Ferry mengutak-atik bola. Ferry siapa yang dituju Ferry? Umpan, oh maksudnya ada Rifan. Rifan siapa yang dituju? Rebutan masih terjadi. Nomor 8 Anugerah. Oh, masih Rifan. Ada Ari. Sayang buang saja oleh pertahanan belakang baik dari Persemaru, sehingga terjadilah lemparan ke dalam. Ada Ari ke depan sana. Halau saja pertahanan belakang dari Persemaru. Masih ada nomor 8 Rahman maksudnya. Umpan tarik kiri melebar. Ada Ari nomor 6 ke depan sana. Berbahaya. Hampir saja saudara. Rupanya bola membantur muka penjaga gawang dari Persemaru. Tetapi back pertahanan belakang masih sempat membuang keluar. Sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Iya. Anugerah Ari nomor 6 lakukan lempar ke dalam sudah. Rupanya lemparan yang kurang se- lemparan pula untuk Persemaru. Nomor 16
yang menembar ke dalam sudah. Edi saja satu pemain nomor 10 dari Persemaru. Perebutan bola Ari maksudnya nomor 12. Oh, apa yang terjadi? Oh, rupanya satu ganjalan pemain dari Anugerah. Sehingga pelanggaran yang dilakukan Anugerah FC. Tentu tendangan bebas untuk Persemaru FC. Nomor 15. Pelambung sudah tinggi ke depan. Ada Peter, nomor 6. Ari, ke depan sudah siapa yang akan dituju? Maksudnya, nomor 10. Ada Rifan, umpan terobos ke depan. Berbahaya, namun masih bisa dihalau. Satu pemain belakang pertahanan dari Persemaru. Masih bisa dikembalikan kini Persemaru. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oke. Okay. Oh, rupanya penjaga gawang Aldi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sportivitas selalu ditanamkan di hati Anda, wahai para pemain-pemain. Bagus. Baik, kembali pandangan mata kita menuju ke kompetisi di grand final antara Persemaru dan Anugerah FC pada sore hari ini. Rupanya tendangan bawah untuk Anugerah Aldi, penjaga gawang Anugerah FC. Lakukan sudah, melambung tinggi ke depan. Heading satu pemain Persemaru, ada Peter. Ada Rifan. Oh, sayang salah umpan. Kembali serangan dibangun oleh Persemaru. Ada Yudi di belakang. Rohman. Depan sudah. Ada nomor 7 Persemaru. Masih. Oh, 100 saja. Masih. Uang saja ada Peter. Siapa yang dituju? Ada Ari maksudnya. Oh, terlalu sulit rupanya bola memutar-mutar. Ada nomor 19 Persemaru kini. Dibayangin nomor 8 dari Anugerah FC. Rebutan bola masih terjadi, saudara. Masih bisa dikembalikan pertahanan Anugerah FC. Kembali bola di atas air. Perebutan nomor 20 Ferry maksudnya. Ada Peter. Ke depan sudah Rifan yang maksudnya itu jauh. Saudara-saudara, ya rupanya sama-sama mengintur. Oke, penonton kita selalu bebas untuk Persemaru. Masih dikembalikan Peter. Ada nomor 8. Serangan kembali. Ada nomor 4. Berbahaya, saudara. Ada Peri, masuk Peri. Iya. Kanan. Apapun keputusannya, ini adalah keputusan wasit. Jadi mohon penonton diharap dengan keadaan tenang, kondusif. Ya. Ingat, tim Anda adalah tim yang ngetop-ngetop tentunya. Jangan Anda rusak acara pada sore hari ini jalannya pertandingan. Sayang, perjuangannya bukan hanya waktu yang pendek, tentu waktu yang panjang untuk masuk ke grand final. Maka dari itu, mari kita jaga acara ini. Selamat ini sudah kita menang. Halo, sudah. Oh, rupanya lebar.
sehingga out gawang untuk Anugrah SC. Aldi melambung tinggi sudah ke depan, masih bisa dikembalikan. Oh, halo, satu pemain dari Anugrah sehingga masih bisa melambung tinggi. Sayap kiri dari Persemaru, siapa yang akan dituju? Ada Ferry Anugrah, masih Persemaru. Persemaru masih membangun serangan, dicuri begitu saja oleh satu pemain dari Anugrah nomor 12 dengan lincahnya memutar-mutarkan si kulit bundar ini, saudara. Oh, sayang sekali, masih Yuri buang saja ke klub keluar sehingga terjadilah lebaran ke dalam untuk Persemaru FC. Lakukan sudah. Oh, main bola rupanya. Oh, rupanya handball tepat di lingkaran penalti sehingga terjadilah saksikan acara grand final pada sore hari ini. Mari kita jaga acara ini bersama, jangan sampai ada satu keributan. Oke, rupanya terjadilah handball di titik kotak penalti sehingga tendangan penalti untuk Persemaru FC. Baik sudah, apa yang terjadi, saudara? Luar biasa, saudara-saudara. Rupanya Persemaru di jago temboknya juga telah menciptakan. Kembali Persemaru kembali bangun serangan. Apa yang terjadi? Oh, cepet. Sayang sekali, saudara. Serangan yang dibangun Persemaru dengan bagus dan cantik, namun bola begitu melebar ke sebelah kiri Gulbal sehingga terjadi out gawang untuk Anugrah FC. Aldi ambung tinggi sudah ke depan, rebutan bola masih terjadi di tengah lapang. Ada Ferry, maksudnya Ferry nomor 20 dari Anugrah. Ferry masuk dari bayang-bayang. Oh, apa yang terjadi? Tuang saja oleh pertahanan baik dari Persemaru sehingga terjadilah keluar. Lemparan ke dalam untuk Anugrah. Ferry, siapa yang akan dituju? Lemparan sudah dilakukan. Oh, rupanya dibuang saja oleh pemain dari Persemaru sehingga terjadilah tendangan pencuri untuk Anugrah FC. Ferry akan melakukan tendangan pencuri dari Anugrah FC. Berbaris dan merapat sudah beberapa pemain di depan Gulbal Persemaru. Melambung tinggi, saudara, dapat. Apa yang jadi? Oh, sayang, saudara-saudara. Masih bisa dihalau. Bisa dikembalikan pemain dari Persemaru. Ada Rohman. Shooter maksudnya. Oh, apa yang terjadi?
satu tackle yang dilakukan Rohman sehingga pelanggaran, tentu tendangan bebas untuk Persemaru FC. Iya, nomor 12 Persemaru akan melakukan tendangan bebasnya. Merapatkan terbaru sudah beberapa pemain di depan. Melambung tinggi sudah ke depan. Apa yang terjadi? Hacking saja oleh pertahanan back Yudi sehingga terjadilah keluar lebar ke dalam. Persemaru melakukan lebar sudah. Perebutan bola masih terjadi. Ada Yudi membayang-bayangi nomor 14 maksudnya. Masih. Sepanjang tendangan untuk Anugerah FC Aldi. Aldi akan melakukan tendangan. Lakukan sudah menyisir lapang. Di heading satu pemain nomor 12 Persemaru sehingga terjadilah keluar. Rohman akan melakukan lebaran, siapa yang akan dituju? Lakukan sudah ke depan. Ada Peri di situ. Peri, apa yang tidak benar? Sayang sekali. Terburu-buru. Sehingga bola keluar samping Gulpal. Sehingga terjadilah out gawang untuk Persemaru FC. Baik, lakukan tendangan langsung tinggi sudah ke depan. Ada Peter dikembalikan. Masih Persemaru. Peter maksudnya. Ada Rohman. Dari Anugerah. Rupanya keluar. Oh, rupanya lebaran untuk Persemaru. Lebar ke dalam. Nomor kostum 12 dari Persemaru lakukan lebaran ke dalam sudah. Oh, sayang sekali. Out kawan. Supporter Anugerah burung komputer di atas pohon rambu. Mana supporter Persemaru? Luar biasa. Inilah para pemain kedua tim sangat semangat tentunya disupport oleh supporter-supporter kesayangannya pada sore hari ini. Masih permainan terjadi. Ada Rohman uansai ke depan melambung tinggi sudah. Ada Peri maksudnya. Namun terlalu cepat bola memutar keluar sehingga lebar ke dalam untuk Anugerah FC. Masih ada Peri. Oh, terlalu cepat ya, hingga bola terjadilah keluar. Lebar ke dalam untuk Anugerah FC. Sudah lakukan. Melambung tinggi ke depan. Berbahaya saudara. Hey! Rupanya penjaga gawang dengan lincahnya berguling-guling sambil memeluk si kulit bundar untuk mengamankan tentunya. Melambung tinggi sudah ke depan. Sapu saja Rohman nomor 6 Ari kerjasama dengan Peter. Masih Ari. Ari ke depan maksudnya. Ada Peri. Masih kembalikan Persemaru. Oh, heading satu pemain. Ada nomor 7 dengan santai. Siapa yang dituju maksudnya? Serobot saja perebutan masih terjadi. Heading satu pemain. Ada Peri 20. Masih pertahanan Persemaru yang bagus ini masih bisa mengembalikan serangan-serangan dari Anugerah FC.
lempar ke dalam untuk Anugrah. Siapa yang dituju? Tersemaru lagi ke depan langsung. Alka Tersemaru. Apa yang dia cari berbahaya saudara? Tersemaru. Oh. Rupanya pemain tengah yang gesit dari Tersemaru ini membangun sarangan dengan gesitnya. Namun penjaga gawang Ali dari Anugerah masih bisa menerima serangan yang dilakukan oleh Tersemaru FC. Pandangan mata menuju ke kompetisi pada sore hari ini. Bola keluar, out, lemparan ke dalam untuk Anugerah. Ferry. Oh, rupanya nomor 8 dari Anugerah akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang akan dituju? Ari, nomor 6 maksudnya. Selamat satu pemain dari Tersemaru. Masih Tersemaru. Namun saya... bola membentur kaki pemain Anugerah sehingga terjadilah lemparan ke dalam tentunya untuk Tersemaru FC. Ya, lemparan ke dalam nomor 12 Tersemaru. Melakukan lemparan ke dalam, dilakukan sudah. Heading saja oleh pemain tengah. Bisa dikembalikan. Terlalu cepat bola sehingga terjadilah out. Lemparan ke dalam untuk Anugerah FC. Peter lakukan di situ, ada Ferry. Uang lagi oleh pertahanan Tersemaru. Terjadilah lemparan ke dalam lagi. Peter melakukan lemparan ke dalam. Out. Masih terjadi, buang saja satu pemain. Ada Ferry di situ, Ferry. Rupanya apa yang terjadi? Masih kutak kreatif. Oh, bola keluar sehingga tendangan penjuru untuk Anugerah FC. Iya, berbaris dan merapat tentunya kedua tim ini di depan kulval, saling mempertahankan, saling menyerang tentunya. Bola ribon, lihat ribon. Apa yang terjadi? Tendangan penjuru Peter. Berapa kedua depan? Berbahaya saudara. Oh. Rupanya masih perutan berang. Apa yang terjadi? Cepet. Oh, sayang buang saja oleh pertahanan. Lemparan ke dalam untuk Anugerah. Masih Ari, buang saja oleh baik dari Tersemaru sehingga terjadilah lemparan ke dalam. Peter melakukan, ada Ferry di situ, kerjasama dengan Ari. Maksudnya serobot saja satu pemain dari Tersemaru. Masih Ari dibayang-bayangi nomor 7 Tersemaru. Ari, Peter. Apa yang terjadi? Balik pada. Yang dilakukan oleh pemain Anugerah sehingga tendangan bebas untuk Tersemaru. Sama ya. Nomor 12. Lambung ke depan sudah. Ada Rohman. Bayang satu pemain dari Tersemaru nomor 7. Masih buang saja oleh baik pertahanan belakang Anugerah FC sehingga terjadilah keluar perlebaran ke dalam untuk Tersemaru FC. Ya, lebaran ke dalam Tersemaru nomor 12. Masih. Rupanya membentur satu kaki pemain baik dari Anugerah sehingga tendangan penjuru untuk Tersemaru. Iya, Tersemaru
Nomor 12 melakukan tendangan penjuru yang kesekian kalinya. Melambung tinggi sudah ke depan berbahaya berikutnya. Oh, sayang saudara-saudara. Lepas begitu saja. Wow. Lebaran ke dalam. Odo first Anugrah FC. Lakukan sudah. Ferry. Oh, Peter. Tendang ke depan sudah. Ada Ferry. Masih. Oh, rupanya masih. Ada Ferry ke depan berbahaya, saudara. Masih bisa dihalang-halangi pemain dari Persemarus Robot saja. Anugrah, Rifan maksudnya. Namun sayang. Masih terjadi. Masih. Oh, buang saja ke depan ada Rohman. Oh, apa yang terjadi? Umpan yang sangat cantik Rohman, nomor 8. Umpan ke kiri, ada Ari maksudnya. Oh, rupanya satu pelanggaran yang dimukulah akan pakai sekusi tendangan bebas. Berbaris beberapa pemain dari Anugrah. Oh, jadi, shooting yang terlalu pendek sehingga dengan mudahnya diterima oleh penjaga gawang dari Persemaru. Penjaga gawang Persemaru bakon melambung tinggi sudah ke depan. Ada Peter masih di kaki Persemaru, umpan lambung tinggi ke depan. Ada Yudi heading satu pemain back dari Anugrah, masih bisa dikembalikan. Buang saja oleh Yudi heading dengan santainya. Apa yang terjadi? Masih perebutan. Masih. Oh, rupanya tambahan waktu 2 menit. Tentunya dengan penambahan waktu 2 menit ini akan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Baik Anugrah FC, begitu juga Persemaru. Saudara, ditambah waktu 2 menit ini, manakah yang akan lolos untuk duduk di kursi tahta Indra Purata pada sore hari ini? Apa yang terjadi? Masih tidak terjadi. Oh, rupanya handball. Satu pemain dari Persemaru sehingga terjadilah tendangan dua kali tentunya untuk Anugrah FC. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dua kali ini? Rupanya tiga pemain Anugrah berdiskusi tentunya siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Oh, rupanya nomor 8 rapat sudah. Sayang sekali saudara. Tendangan yang sangat bagus yang dilakukan nomor 8 dari Anugrah ini membantur gulbal sehingga bola memuntahkan sehingga tidaklah terjadi gol. Begitu cepatnya penjaga gawang menyambar sekulit bundar tentunya. Oh, rupanya baik hadirin yang berbahagia, jangan beranjak dulu Anda pulang. Anda belum menyaksikan pada sore hari ini mana yang akan menduduki kursi tahta Indra Puraka tahun 2022 ini. Maka dari itu, sambil tangi warkop-warkop, warteg-warteg yang sudah tersedia di luar lingkaran Stadion Gelora Indrapura, bagi yang perutnya sudah bunyi-bunyi, silakan.